Ya, coach, kemenangan perdana di kandang, coach. Bagaimana pendapatnya dengan permainan anak-anak saya, coach? Terima kasih. Disyukur kita bisa menangkan pertandingan pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemain yang telah bekerja keras ya untuk 3 poinnya serta semanlemen sepak bola Sidoarjo, terutama juga pemain ke-12 kita, supporter yang terus support dari awal sampai akhir. Memang di awal kita sedikit terganggu ya permainannya setelah menerima kita kebobolan ya, dan mudahnya inilah suatu proses. Jadi saya berharap tetap Mimas Toto tetap ya perbaiki, tetap terus sepak bola itu dinamis. Di mana satu sisi salah pasti di satu sisi ada yang betul, dan itu saya harapkan next pemain sudah terbiasa main di home dengan pemain yang cukup banyak, jadi alur permainannya akan lebih enak dilihat dan kombinasi di depan lebih dibuka lagi ya, dengan terjadinya beberapa gol lagi itu akhirnya memudahkan kita untuk komunikasi di depan gawang. Terima kasih. Untuk Mas Yana sendiri, di babak pertama tadi sempat tertinggal, dan di babak kedua mulai berupaya, Mas. Ada nggak sih tips dari pemain yang akhirnya bisa naik lagi untuk rasa percaya diri dan bisa memenangkan untuk pertandingan hari ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur dengan hasil ini. Tentunya pertandingan ini tidak mudah, Gresik bermain bagus dan alhamdulillah teman-teman kompak, teman-teman kerja keras, dan hari ini kita bisa menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.